Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi selamat datang kembali di channel saya Gali Hunter Vlog. Oke. Jadi pagi hari ini rencananya kita mau have fun, mau berburu lagi. Karena kemarin-kemarin gagal-gagal terus berburunya, guys. Target utama sebetulnya kita mau cari garangan, cuman enggak tahu nanti kita rezekinya di mana dan potensi apa enggak spotnya. Karena ini spot lumayan jauh dari tempat tinggal saya, jadi saya enggak pernah cek-cek spot sini. Jadi ya lihat nanti aja ya guys, kita sikat yang ada aja dulu. Ini sambil nunggu teman-teman saya datang, si Aris sama si Fitra nanti kayaknya mau nyusul ya, ikut bolang, ikut jalan-jalan doang sih, nggak bawa senapan, dia nggak berburu soalnya, cuma nemenin saya. Ya udah, oke ikutin terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Pagi-pagi nih, guys. Alhamdulillah udah jatuh satu ekor burung terkubur. Jadi di situ sebetulnya ada dua, cuman enggak kelihatan ya satunya ya. Mau cari posisi biar kelihatan semuanya. Nanti terbang, guys. Dari atas pohon sini. Mana coba jatuhnya di mana ini, guys? Tuh pohonnya. Harusnya sih di sekitar sini ya. Bentar, guys. Oke, guys. Dan ini tekukurnya ternyata tadi pas saya matiin, saya jeda. Lihat saya. Mantap ya. Di sini tadi juga ada tupai itu di sana. Kita coba telusuri, barangkali bisa dapat tupai. Oke, teman-teman, ada satu ekor tupai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Jatuh tuh. Oke, teman-teman, jadi tadi alhamdulillah ketemu juga tupainya. Dan saya udah sempat shoot satu kali, kena ya. Ini teman-teman saya belum pada datang, guys. Katanya si Aris sama si Fitra itu mau datang. Dan di mana tadi ya? Bentar. Spotnya masih kayak hutan, guys. Wih, tuh. Mantap, guys. Saya matiin dulu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya guys, tadi saya tembak dari depan situ dan targetnya itu di pohon kelapa ini. Alhamdulillah kena. Ternyata dari tadi masih di atasnya sedikit ya. Belum zero banget, jadi belum cross gitu. Jadi tadi ada yang meleset juga gitu. Kita coba cari. Ini di mana ya? Itu pasukan saya udah pada datang. Ternyata malah di jalan, guys. Jangkrik, tenang. Mantap.
darah cuy. Nyamuknya banyak banget kalau di pekarangan kayak gini. Itu pedesaannya masih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sial guys, di atasnya guys. Oke, satu pasukan kita kuda besinya bocor guys. Bocor halus apa bocor parah cuk? Bocor halus. Mau ki sempat apa wis apa ya? Ini guys bocor guys. Kebes lepas ra anang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Poin lagi kita. Oke guys. Alhamdulillah rezekinya kayaknya agak lancar hari ini ya guys. Poin-poin mulu ini. Tuh. Jadi pecah palanya guys. Tuh, waduh, sensor ini, sensor parah. Pecah palanya tuh. Antem kasih pukul sama GPS. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Jatuh lur. Guys, ini unitnya. Kita tadi shoot sekitar 30 meter di depan. Alhamdulillah kena, padahal di tengah-tengahnya sini ada dan ya, ada ranting cukup gede. Alhamdulillah lewat samping pas banget masuk. Oke, kita langsung coba ambil aja. Guys, ini unitnya. Kita tadi shoot sekitar 30 meter di depan. Alhamdulillah kena, padahal di tengah-tengahnya sini ada dan ya, ada ranting cukup gede. Alhamdulillah lewat samping pas banget masuk. Oke, kita langsung coba ambil aja. Oke guys, kita coba ambil. Poin hari ini udah lumayan ya, udah dapet 5 ekor guys. Padahal masih pagi nih, masih jam 8 belum ada. Harusnya di bawah sini guys. Gimana ya? Oh itu tuh. Mantap lur. Nyerannya di dandan yang lain kagak ada tengukurnya. Soalnya pada turun sih, udah pada turun dari tadi pagi saya lewat dari sono ya. Kesini tuh udah beberapa ekor tengukur saya lihat turun, tapi ah males lah. Jaraknya jauh terus gak ada tempat untuk kita mendekati tengukur tersebut ya. Jadi tempatnya itu sangat terbuka, kita gak ada spot nyanggong. Dan kemungkinan besar kalau nggak tembak jarak jauh banget atau long range sekali, kalau nggak ya belum nembak udah terbang gitu. Atau ya susah lah ya. Kita lanjut terus pokoknya. Kalau masih bisa poin, alhamdulillah. Kalau nggak ya kita pulang atau kita masak depan nanti gimana. Kameranya belakang ya mas. Iya. Soalnya yang di depan gak ada stabil juga. Oh. Jadi ada ya, kopi yang sangat praktis ini guys. Kita bawa termos. Ini kita gak masak ya. Padahal udah diolah tadi, udah dibubutin dan lain-lain. Cuman nanti bentar lagi ada acara juga guys. Dan perlengkapan untuk masak juga masih kurang. Jadi kita nyantai aja ngopi-ngopi sambil ya, barangkali bisa tambah poinnya. Oke teman-teman, jadi ini mungkin udah jam 9:30, nanti mau ada acara jam 10-an ya. Sedikit info aja buat 5 hari ke depan, pokoknya ini udah
ada tim yang rencanain dari kemarin-kemarin sebetulnya sih. Cuman dari kemarin saya gak bisa upload, jadi gak bisa ngabarin ke kalian. Kalau ya seperti barang-barang, seperti aset-aset yang sering saya jual, itu ada promo dikit lah ya. Ya nanti insya Allah saya tulisin di deskripsi di video. Pokoknya ada promo 5 hari dari video ini di upload ya. Pokoknya itu selebihnya tetap harga normal. Ini harga sudah turun lumayan banyak. Jadi ya nanti tinggal kalian simak aja. Oke, gitu aja dan apa sih? Cok tanggapi, cok. Nyanteng ini lho. Saatnya dikat iki sumpah. Enggak bohong aku. Dikat po? Anggapnya mbok kat tau. Ya ora lah. Oh. Oke. Jadi mungkin segitu aja teman-teman, nanti kita mau prepare pulang aja, nanti itu hasil bulan masih mau dimasak teman-teman aja nanti, soalnya ada urusan. Semoga aja besok masih bisa nonton dan upload terus ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.